بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Ada yang datang berjumpa saya dan mengatakan saya dah give up. Dah banyak kali saya berubat. Dah macam-macam saya baca tetapi tak sembuh-sembuh. Saya dah give up. Saya pun bertanya, dah banyak kali berubat, okey, tak apa. Dah macam-macam baca. Baca apa ya? Baca Fatihah, ayat kursi, tiga kul. Berapa kali baca ayat kursi itu ya? Sehari, semalam. Saya baca nak keluar rumah sekali. Kadang-kadang nak tidur saya baca. Kadang-kadang ngantuk sangat terus tertidur. Tiga kul tu berapa kali baca sehari ya? Ada saya baca, saya baca masa nak tidur, sapu satu badan, macam Nabi suruh, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang terlepas juga, mengantuk sangat, saya tertidur je terus. Saya pun kata, tak apa, bagus-bagus. Kalau baca ayat kursi itu, faham ke maksudnya? Jawapannya, tak faham. Saya baca je. Orang kata baca ayat kursi, syaitan terbakar. Saya pun bacalah ayat kursi. Jadi pada pendapat saya, pesakit sebegini tak sesuai untuk mengatakan saya dah give up. Kerana sangat sedikit sebenarnya usaha yang dah dibuat. Andai katalah dia dah baca ayat kursi contohnya, dah berbuih-buih mulut membaca ayat kursi tapi tak sembuh-sembuh, saya akan tanya juga, faham ke tak? Kadang-kadang kita baca ayat Al-Quran ini, kita baca ru'yah ini kerana orang kata nak lawan gangguan, baca ru'yah. Kita pun baca ru'yah tapi kita tak faham apa yang kita baca. Kadang-kadang kita membaca ayat Al-Quran ini, minta maaf cakap, umpama burung kakak tua. Burung kakak tua, dia boleh kata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia pun tak faham apa maksud Assalamualaikum itu. Kadang-kadang kita bagi pula salam dekat dia, dia pun tak reti nak jawab. Jadi saya takut, kadang-kadang kita baca ayat Al-Quran ini, umpama burung kakak tua, kita tak faham apa yang kita baca. Apabila kita tak faham apa yang kita baca, kita tak tahu macam mana nak gunakan ayat Al-Quran itu sebagai kaedah untuk merawat diri kita. Dan apabila ini semua tidak ada, kadang-kadang bacaan kita itu tidak berkesan. Maka inilah yang menjadi sebab kenapa kita tak sembuh-sembuh. Jadi jangan sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya untuk mengatakan saya give up. Sedangkan usahanya itu sebenarnya masih sedikit, masih di peringkat awal. Semak diri kita betul-betul, usaha kita betul-betul, sebelum kita mengatakan kita dah give up. Tetapi sebenarnya jangan sekali-kali kita mengatakan kita dah give up kerana berputus asa. Secara begitu sebenarnya berputus asa dengan rahmat Allah. Dan apabila kita berputus asa dengan rahmat Allah, lagi banyak syaitan yang akan datang, lagi banyak syaitan yang akan mengganggu kita. Jadi jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmat Allah. Allahu a'lam.